Nama saya Naila. Saya berumur 13 tahun. Saya bersekolah di SMP Negeri 7 Tambusai Utara. Saya anak ketiga dari 4 bersaudara. Setiap paginya, saya hendak berangkat ke sekolah dengan semangat walaupun jalan kaki. Saya berasal dari keluarga yang sederhana. Namun, tidak menurunkan niat saya untuk tetap semangat ke sekolah. Walaupun setiap harinya banyak masalah yang akan saya terima.
panti. Ya, dari mana? Ngapain dilihatin? Gak tau mas ya? Emang dari rumah gak makan? Teman-teman kalian aja bisa deh. Lupa kan tuh kan? Udah berapa kali kalian kayak gini? Apa mau kayak gini terus? Coba kalian lihat Naila, kalian coba Naila, apa pernah dia telat? Hah? Apa pernah dia telat? Sebaiknya kalian coba Naila, ya, yang rajin, tepat waktu masuknya, jangan bandel-bandel, ya. Kayak gitu lagi, awas ya. Dengar nggak? Makasih Nala ya. Kalian semua dengar ya. Kalian jangan ikuti mereka, oke? Jangan dicontoh yang tidak baik. Dengar semuanya. Apa? Oke, bagus. Terima kasih. Baik, Nala, boleh kembali ke kelas. Ya. Pada suatu saat, ada beberapa teman yang mulai membenci saya. Hingga pada akhirnya, saya selalu dituduh melakukan kejahatan. Aku kesel kan lo sama Naila, dari tadi bilang, sama di kelasku juga kayak gitu. Puji-puji itu tak isu pala. Cici kan, gimana kalau kita kerjain? Rencana biar dia tuh gak disukai sama orang. Gimana kalau tahu? Akibat dari ulah mereka, sehingga kelas 9A dan 9B terjadi bentrok. Hingga pada akhirnya
tidak dapat dilerai. Salah satu dari teman saya yang suka ngejahatin saya mengalami musibah, dan pada akhirnya Allah memberi hidayah kepada teman saya.